Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama Jody Way Channel. Nah, pada kali ini saya sedang berada di Tuntang, di daerah Tuntang ya. Ini Tuntang, Kecamatan Tuntang, Kabupaten Semarang ya ini. Depan SD Negeri 1 Tuntang. Ini saya mau mencari keberadaan bus jurusan Tuntang Salatiga Tuntang Gedung Jati. Nah, tapi startnya dari Tuntang karena fix nggak sampai Salatiga. Nah, itu yang jelas ya. Jadi menurut info yang saya dapat itu nggak pernah sampai Salatiga. Jadi ya startnya otomatis kita harus dari sini ya. Sama seperti apa ya? Bis Suruen Karanggede itu Salatiga Karanggede. Itu kan ada juga, tapi kan jarang sampai Salatiga, malah nggak pernah ya sayang saya lihat itu. Jadi startnya dari Suwon ya, seperti ini juga sama, tapi ini belum ada bis. Nah, adanya angkot ya, adanya angkot merah ini. Nah, sini ada jembatan Tuntang, ada stasiun di sana, dan di sana kita ketutupan ya, itu ada Rowo Pening ya, dan di sebelah sana destinasinya juga ada Saloka ya. Di sini cuacanya juga cukup cerah, tapi ya sejuk ya. Oke. Jangan lupa di subscribe dulu ya. Nah, ini ya jalur menuju arah ke Beringin ya. Ini ada angkot-angkot banyak sekali ya, cuma pada perpal, dan ada satu yang ngetem dan baru satu penumpang. Sebenarnya angkot-angkot seperti ini juga sangat kasihan sekali ya, karena pandemi ini ya, dan karena banyaknya kendaraan pribadi itu yang sangat memprihatinkan lah pokoknya. Iya. Nah, ini angkot-angkot di sini juga jurusannya Terminal Bawen Tuntang Beringin ya, yang merah-merah ini, dan PO yang melayani jalur ini yang saya tahu yang terkenal itu ada PO Konconarimo. Nah, saya mau nyari keberadaannya di mana ya, nanti ya sini ya, mau cari tahu keberadaannya di mana. Truk pasir ya di sini ya. Tikungan ini juga cukup seram sekali, di nyebrang di sini tuh juga hati-hati, harus hati-hati ya, karena kendaraannya itu jalur lop-lopan lah cara-coronya ya. Nyebrang dari situ, dari seberang sampai sini itu ya, karena blind spot semua rata-rata ya. Itu ada Valentino Rossi. Di sini yo Valentino Rossi kabeh pokoknya. Casey Stoner itu. Nah, ini ya, sementara saya di warung dulu. Tadi habis sarapan ke sini terus ngopi. Udah habis 2 gelas, dan saya turun dari Ismo itu sekitar jam 8:30. Setengah sembilan, ini udah jam 10 lewat, jadi udah 1,5 jam nunggu. Tuh belum ada tanda-tanda bis ya, tapi infonya sih ya nggak tahu lah, nanti udah nanya masyarakat sekitar juga saya sih ya. Ini kebetulan juga belum tidur sama sekali, terakhir tidur itu malam Jumat itu tidur subuh bangun pagi ya, paling susah itu emang ngatur waktu tidur ya. Nah, ini ngopi dulu sampai habis 2 gelas, nunggu bis kali maling atau bis Gedung Jati ya. Pokoknya kemana aja yang penting masuk ke dalam. Nah, itu dia yang ditunggu, Konconarimo. Nah, mau kemana ya dia ya, Konconarimo. Wah, ini. Nah, infonya ada 3 bis sebenarnya yang jalan di jalur ini ya. Yang Gedung Jati itu sudah habis sejak lama ya. Aku tanya-tanya masyarakat sekitar itu sudah habis sejak lama Gedung Jati. Nah, lalu ada sisanya itu Kalimaling. Ya. Ini Pak ya. Kalimaling ya Pak ya, bis ya. Kalimaling. Oh iya, itu tadi satu-satunya ya berarti.
Oh iya, satu-satu nih ya. Satu-satunya yang jurusan Kalimaling. Satu-satunya. Ya, sebenarnya ada tiga, cuma yang dua itu nggak jalan ya Pak ya? Yang dua ya? Nggak jalan. Nah ini ya. Yang itu, Konconarimo. Nah ini lur, ini udah setengah jam lebih. Ya, setengah jam lebih semenjak kedatangan bus tadi yang Konconarimo itu. Ya. Ini udah hampir jam 11 ya, setengah 11 lewat. Ini tapi belum ada tanda-tanda bisnya datang lagi. Nah, itu yang ribetnya itu. Nah, tadi saya juga lihat di pom bensin itu ada bis yang Konconarimo tapi perpal ya. Ya, infonya kan cuma satu-satunya itu yang jalan. Nah, yang satu-satunya itu yang jalan, yang tadi lewat tadi. Nah, yang lainnya itu ada yang rusak sama yang apa gitu tadi. Itu tipernya kenapa gitu. Jadinya untuk saat ini ya cuma satu itu aja yang jalan yang tadi lewat itu. Nah, ini tapi belum ada tanda-tanda bisnya datang lagi untuk peterwalik ke Kalimaling itu. Ya. Mudah-mudahan sih nggak sore ya. Ini saya udah nunggu sekitar 2 jaman ya di sini ya. 2 jaman, setengah 9, setengah 10, setengah 11. Ya 2 jam lebih di sini nunggu bis Kalimaling itu. Karena ya apa? Yang jalan cuma satu doang. Itu ya. Nah, di sana pom bensin sana itu yang kalau arah sana arah Solo itu kanan jalan. Jadinya ya ini ya. Emang butuh perjuangan kalau naik bis-bis seperti ini itu. Ya. Kalau naik bis malam mungkin kusutnya pada saat perjalanan gitu ya. Tapi kalau naik bis bumel, naik bis pedesaan seperti ini, itu dari awal aja udah kusut kayak gini. Yes, gak apa-apa. Yang penting kita nikmatin aja. Ya, namanya juga berjuang melestarikan bus-bus pedesaan dan bus bumel juga tentunya. Bus lokal, support your local bumel, support your local perintis. Itu ada elf kondangan. Elf rombongan. Dan di situ ada mbak-mbak cantik. Mbak-mbak cantik lagi nunggu apa namanya? Nunggu jemputan kayak. Ayo Mbak, melu aku ayo Mbak. Numpak bis. Ya, ini udah jam 11 lewat 6 menit. Ya, 11 lewat 6 menit dan belum ada tanda-tanda juga ternyata. Nah, ini di pertigaan Tuntang ini ya. Tuntang bis tadi. Nah, aku yakin itu bisnya pasti parkir di pom bensin. Sementara nggak tahu berangkatnya jam berapa, nggak tahu perpal apa nggak jalan, juga nggak tahu ini. Jadi masih bambung. Nah, itu ada tukang cilok dan mbaknya itu. Nah, mbaknya itu belum juga dijemput juga. Aduh kasihan aku. Ya, itu ya. Ini pokoknya perjuangan. Ini berarti udah nunggu sekitar 2 jam 40 menitan lah. 2 jam lewat 36 menit ya. Di sini ya, di sini itu. Jadi ya ya udah nunggu aja nggak apa-apa. Penonton juga masuk juga ternyata. Penonton masuk juga. Mbaknya kasihan ya kan. Mbaknya wayu loh, putih. Wayu putih, putih. Di situ. Nah, lur, ini saya udah nunggu 3 jam. Ya, dari jam 8:30 ini udah 3 jam. Ya di Tuntang tadi ngelangot di situ. Ya di sana di warung. Mbak-mbaknya tadi masih di situ. Mbak-mbaknya cantik gitu. Putih. Nah. Ini saya mau ngenahke cara Jawanya itu ya, mau memastikan jalan ke pom bensin sana. Ya. Jalan ke pom bensin
sana di sana itu kan tempat bis Konconarimo itu. Jadi ada di sana ya. Parkirnya pada parkirnya. Nah, mau kan barangkali ada krunya gitu ya. Ini jalan apa enggak hari ini gitu. Takutnya jalan tadi pagi doang udah dia udah dari kali maling terus pulang gitu kan, 1 PP biasanya. Ya. 1 PP aja jadinya mau mastiin. Nah, saya udah searching di Google Maps. Jaraknya dari Tuntang ke pertigaan tadi ke pom bensin itu 1,4 kilo. Jadi kita jalan 1,4 kilo di sana. Oke. Nah, mau memastikan aja. Nah, yang bikin berat itu apa? Belum tidur sama sekali. Nah, itu ada Raja Wali X Haryanto. Belum tidur sama sekali, jadinya rasanya ranggenah. Ya. Matanya enggak berasa ngantuk, tapi pusingnya itu. Sekalian tahu sendirilah gimana rasanya enggak tidur itu seharian. Tidur kurang cuma 1 jam 2 jam aja. Dan habis itu full tidak tidur. Terus pasti dulur-dulur pernah ngerasain. Ya. Kalau rekor saya enggak tidur itu selama 5 hari full tanpa tidur. Pernah dulu-dulu yang ngetrip. Tapi dulu belum aktif di YouTube ya. Malah rajin-rajin ngetripnya itu pas belum aktif di YouTube. Oke, kita jalan dulu ke sana. Oke. Kalau semisal nggak ada, ya udahlah, terpaksa pulang ke Solo karena ada janji juga Mas Dandi DPC, DPC Production. Nah, itu nah, ini Fuso. Mas Dandi DPC nungguin. Mau jajal di Solo Purwodadi. Pulang Solo langsung lanjut ngetrip Purwodadian paling. Ya. Oke. Mau lihat-lihat dulu. Saya ambil jalur sini karena takutnya ada bisnya lewat gitu kan, langsung nyegat aja. Ya. Sampai kali maling karena garasinya itu di Kerasak, daerah Kerasak. Itu deket-deket kali maling sih ya. Kali maling adalah sebuah desa dan itu kalau semisal langsung pulang garasi antara turun Beringin sama ikut ke Kalimaling terus ngojek sampai Tuntang lagi mungkin, karena yang Kedung Jati itu udah nggak ada. Elf cuma sampai tempuran infonya gitu ya. Nah ya, ribetnya jalan di sini itu nggak ada separatornya, nggak ada bahu jalannya, maksudnya nggak ada tempat buat jalannya ya. Dan ini langsung jalan, banyak banget motor sama mobil itu ambil bahu jalan ya pastinya di sini, jadi harus ekstra hati-hati banget ya. Ini jadi sepanjang sini tuh sampai situ tuh ya harus ekstra hati-hati, apalagi sini juga isinya tikungan-tikungan blind spot lah kayak gitu tuh, dan kesamber gitu kan nggak lucu. Jadi ya di samping sini kalau mau jalan kaki. Itu dia Konconarimo ya, ini dia bisnya. Ini saya harus jaga-jaga karena ini pom bensin. Sini mungkin ya, di luar area pom bensin. Nah itu bisnya. Jadi yang ada 3 sebenarnya, cuma 2 itu udah jarang jalan infonya gitu kata si masyarakat itu, kata masyarakat itu infonya begitu. Nah, ini yang tadi jalan, yang satu-satunya yang jalan ini Gembel Ningrat Konconarimo ya. Ini bisnya. Nah ini ya bisnya ya, tapi nggak tahu krunya kemana, nggak tahu aku krunya kemana. Mau tanya-tanya sebenarnya tentang bis ini. Ya ini ya. Nah ini Gembel. Duh,
di prank. Dan ini kayaknya nggak jalan, karena yang itu juga nggak jalan itu. Yang ini nggak jalan ini. Ya, cek tak masuk sebentar aja. Nah, ini konco narimo. Sedikit aja. Nah, ini belakangnya ya. Oh, yang satunya unit satunya. Ini bisnya yang satunya yang jalan ini ya. Livery-nya Manhattan. Manhattan versi lokal. Nih, umplung. Umplung ya. Wah. Kayaknya enggak jalan. Saya nunggu krunya dulu. Gua tanya-tanya. Ya. Ini bisnya ketemu di sini setelah jalan 1,4 kilo. Ya. 1,4 kilo itu dari posisi saya. Jadinya saya tadi bukan dari Pasar Tuntang ya, kalau kalian nyari dari pasar apa dari pertigaan Tuntangnya mungkin lebih dekat karena warungnya kan agak ke dalam ya, saya duduk di warung. Jadi kan ini jadi 1,4 kilo. Jalan sini dan ternyata bisnya perpal. Enggak ada tanda-tanda jalan. Iya. Coba mau cari krunya dulu. Ya, barangkali ada. Sini. Kudunya sih ada. Tapi kalau yang ini, yang abu-abu ini, sepertinya nggak ada. Soalnya tadi masyarakat sekitar atau ojek-ojek sekitar itu bilang kalau krunya ini tuh dolan, alias main pergi. Ya, krunya jadinya perpal habisnya, nggak jalan ini. Temu yang jalan satu-satunya ini. Ini bisnya. Nah ini bisnya ya. Dan ternyata saya udah tanya-tanya ke pegawai SPBU. Ini krunya nggak ada. Ya, krunya nggak tahu kemana, nggak ada, intinya nggak ada gitu. Mungkin di warung-warung katanya. Coba kita cari ke warung-warung ya. Sekitar sini ada warung kopi atau warung apa nggak ya? Saya hati-hati di sini. Di sana pemandangannya jadi indah. Gunung-gunung. Ning aku suka gunung kembar. Oh, warungnya tutup juga ini. Bukan nih. Oh, enggak ada orang juga. Yang ada penjaganya aja. Dan infonya tadi aku tanya-tanya itu ternyata memang diparkir di situ. Ya. Saya tanya ke pegawai SPBU-nya ya. Pegawai SPBU-nya. Duh, infonya itu bis 2 itu ya. Taruh di situ. Ya, kalaupun jalan itu biasanya jam 2 siang itu kalau komplit. Nah, biasanya yang jalan satu gini itu ya bisa jam 5 sore, setengah 6 atau jam 4-an gitu, pokoknya seininya, semaunya. Semaunya karena apa ya, bisa cuma itu tok. Dan penumpangnya juga udah enggak ada, ya udah minim banget ya. Dan jam-jam segini itu sepi-sepinya penumpang. Jadi enggak akan dapat orang, enggak akan dapat penumpang jam segini ya. Infonya gitu dari saya nanya-nanya ke pegawai pomnya ya. Ya kan biasanya di sini ya bisnya ini dua ini. Tadi ya pas naik Ismo itu kebetulan pas banget lihat. Jadi mau turun Tuntang, wah, itu ada bis. Bis apa itu? Kalimaling, Tuntang Kalimaling. Tulisannya gitu. Yang bis yang abu-abu itu ya. Tuntang Kalimaling. Nah, sudah mungkin ya. Ya, udah dulu lah. Mungkin segini dulu aja. Lain kali kita kesini lagi jajal. Udah habis-habisan ini udah jam 12 ya. Tadi juga ya tanya-tanya ngobrol-ngobrol banyak juga di situ. Udah jam 12 ya, 3,5 jam di sini. 3,5 jam di sini panas-panasan. Dan ternyata nggak jalan bisnya. Mungkin tadi ya udah pagi sih hitungannya, 8:30. Mungkin lebih pagi lagi ya. Nah, perjuangan pokoknya. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan bisa jajal bis itu tuh, salah satu di antara itu ya, yang masih tersisa. Oke.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you, Enah.